Halo semuanya, kembali lagi sama gue Rizamzi dari Rizamzi Motovlog. Akhirnya gue ngevlog lagi, bisa ngevlog lagi ya. Jadi kenapa gue satu bulan ini gak ngevlog? Karena lensa kamera gue ini pecah pas waktu saat mori satu bulan yang lalu. Jadi pecahnya itu di McDonald's. Nah, sekarang gue udah bisa ngevlog lagi karena dipinjemin kamera oleh si Kur Motovlog. Tapi gue ambil lensanya aja, tetap gue pakai kamera gue sendiri. Oke, sekarang gue memperkenalkan motor gue yang baru, yaitu All New Soul GT 125. Di sini sudah ada, ya nggak ada ban apa-apa sih, semuanya masih orisinil, ting-ting. Yang gue suka di sini adalah lampunya yang terlihat seperti kayak robot, terus ada LED juga. Lampu sennya seperti keluarga motor gedenya Yamaha, contohnya kayak NMAX, VMAX, T-MAX, T-MAX ya, yang Maticnya. Dilihat dari belakang juga keren, manis gitu loh kelihatannya. Mesinnya itu sama kayak seperti Mio M3 125 cc, berpendingin udara, masih SOHC ya. Lalu sini jok yang lebar dan juga posisi apa ya, posisi berkendaranya juga enak, agak begitu tegak, ergonomis lah. Dan sekarang kita mulai aja untuk test ride nya gue beli motor ini bulan Oktober ya. Oke, gue mulai aja. Set, ada penunjuk eco nya juga di sini ya, gue liatin ya. Nah, oh iya, dan satu lagi, gue sudah ganti lampu LED biru buat lampu senjanya, lihat-lihat lebih manis aja. Oke, kita mulai. Aduh, tapi gue suka ini, suspensinya keras banget, sumpah. Udah kayak sok mati, padahal masih baru. Bingung gue juga. Untuk handling, ya dibilang enak sih. Tapi ditambah bobot kendaraan yang lumayan agak berat ya. Ya walaupun bahan-bahan build quality-nya ini materialnya kurang bagus. Tapi ya boleh lah, tenaganya nggak begitu baik karena apa ya. Oh iya, gue belum servis ini motor, jadi ya masih agak lemot-lemot aja kalau misalnya stop and go nya gitu. Contoh kayak gini, no, masih agak nahan gitu loh. Motor tahun 2015, warnanya matte brown. Bedanya sama matte brown yang sekarang di bagian striping kiri kanan bodi motor ini, wih panahan. Ada tulisan fuel injection ya, cuma kalau gua belum ada. Wih, aduh, keras banget ini motor soknya. Sumpah dah, untuk pengereman sih oke-oke aja ya, nggak ada yang bermasalah. Terus juga
kalau lagi mau jalan misal kayak gini, habis dari posisi tidur terus gas kita dikit, nah di sini kayak bunyi ger 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 gitu di plat nomornya. Apa coba? Desain spionnya juga boleh dibilang bagus ya, karena spion Yamaha sekarang bukan yang bentuk bulat lagi, walaupun ada sebagian lah motor Yamaha sekarang yang bentuknya kayak gitu. Cuman sekarang dia sudah kayak spion spion Jupiter MX, spion MX gitu. Nah, diaplikasiin di motor ini. Bingungnya sama Yamaha itu dia buat motor, cuman mesinnya satu gitu loh. Gimana sih? Jadi 125 cc dibagi, buat maticnya ya, dibagi ke beberapa motor. Misalnya kayak pertama dari Mio M3 terus naik ke Allgasol GT125, naik lagi ke Vino, terus ada lagi sekarang Mio Z, dan buat lagi Yamaha bikin Mio. Totalnya berapa tuh? Ya 5 lah. Aneh gitu, bingung gua. Sama Honda kayak gitu juga, Honda Beat, Vario. Padahal Vario yang dulu kan pakai radiator ya, sekarang berpendingin udara. Kan aneh gitu loh. Ya, tapi nggak apa-apa lah, mungkin itu untuk mengejar target pasaran industri otomotif kita. Jadi apa aja harus dikorbankan. By the way, thanks ya untuk Kur Moto Vlog yang udah minjemin lensanya. Tapi gue kurang tahu ini hasilnya kayak gimana, bagus apa enggak. Ntar kasih sarannya aja di komen bawah. Kalau misalnya kurang bagus ya, maybe I want to buy lens. Minggu pagi ini ya lumayan rame, banyak orang yang berolahraga. Berbeda balik sama gua. Gua mah olahraga tiap hari Kamis doang. Kamis, Rabu. Jadi juga di sekolah doang. Aduh, kacau, kacau. Ya Allah, Bu. Platnya mana? Masih baru ya? Masih baru. Ini motor belum diservis jadi boros gini, bingung. Aku juga ini untuk kedua kalinya gua megang Matic. Dulu pernah pakai Beat, sekarang gua pakai Soul GT. Gua dari awal sih emang udah suka desainnya Soul GT ya. Soul GT 110 itu yang dulu yang masih Jet Fi. Kalau sekarang kan udah Blue Core. Itu desainnya keren. Ya, gua suka mata langnya tuh tajam banget kelihatannya. Dan sekarang lebih keren lagi, apalagi udah ditambahin LED-nya kan di lampu utama ya, jadi lebih kelihatan keren. Gue suka kok desainnya. Cuman kalau kata temen gue, mesinnya ini kurang kurang gigit, kurang greget, gimana sih gitu ya. Gue pakai motor ini paling ya cuman ya kalau gue lagi bosan pakai Venom, gue pakai si Soul ini. Ya, Soli namanya. Habis gue tadi mau beli Vario yang 125. Cuman harganya masih tinggi ya. Udahlah, beli Yamaha aja. Jarang-jarang kok dipakai. Bannya sendiri udah yang belakang udah lumayan lebar, cuma gue lupa ukurannya berapa. Nah, terus kelemahan lainnya ada pada stangnya ya, yang ini kurang stabil. Kalau lagi ngebut ngeribet gue pakai motor ini, bener dah. Jadi stabilizer stangnya ini bukan dari besi, dia dari plastik murahan biasa. Nah, itu yang membuat stang gue kayak goyang-goyang gitu kan. Kasihkan berkendaranya sendiri sih asik, lumayan.
Cuman apa motor gua doang kali ya yang shocknya keras gitu. Coba dong, gimana pendapat kalian tentang Soul GT? Apakah emang keras dari sononya atau bagaimana, gua nggak tahu deh. Tempat joknya ini lumayan enak, nggak begitu keras, nggak begitu empuk juga, ya pas lah, menengah. Tinggi kelihatannya juga, walaupun ini nggak pakai peninggi shock ya, desainnya gagal gitu loh, joknya lebar, bagasinya lumayan gede. Ya sejenis helm in, cuman kenapa helm gua nggak bisa ini, nggak pas gitu, helm full face nggak bisa ya, ini helm half face dong misalnya. Cuman gue udah nyoba beberapa cara, kok kayaknya masih nggak bisa sih masukin helmnya. Jadi joknya kalau ditutup itu susah. Posisi ini terlalu kayak agak nunduk. Ya, jadi kalau dibawa jalan jauh, pundak gue pegel. Wih, anjir, enak banget muter. Nmax gila, keren-keren. Habis test ride CBR, CBR 150 punya Arrival. Nah, lalu habis itu gua makan di McD. Gua nggak tahu. Jadi gua mau mindahin sarung tangan. Nah, sarung tangannya itu dalamnya ada kameranya. Wah, tarik gitu aja kan. Temen gue si Abil ngomong, "Hey Zam, ada kamera." Nah, gue gak denger tuh, gue kira, ah apaan sih gitu kan. Pas gue tarik, langsung deh ada yang keluar dari sarung tangannya itu. Ternyata itu kamera gue. Dan tepat banget ngenain lensanya, bawahan ke lantai. Yang bunyi, "Gerak!" Kata bocah-bocah gue, aduh. Gila dah, pas gue liat tuh gak apa-apa kali, gak apa-apa, karena kan lensa gue nonjol banget ya, yang lensa dulu tuh. Nah, pas gue liat, masya Allah, retak. Alhamdulillahnya sih mesti bisa nyala ya, cuman gitu buram gambar. Ya, seenggaknya sih nggak kena mesinnya. Okay guys, sampai sini aja dulu buat sesi test ride motor Soul GT 125 ini dan curhat-curhatan gue yang menyedihkan itu. Ya udah, jangan lupa like, share, and subscribe ya channel gue. Dan terima kasih ya untuk menonton video ini. Dan gue akhiri. And goodbye. See ya.